Pelindung Umat Paroki Santo Antonius de Padua kali tahun 2020, Keuskupan Manado Monsinyur Roli Untu menghadiri penanaman vanili di Watu Pinantik, Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dengan berjalan kaki sejauh 1 km, Monsinyur Roli Untu bersama rombongan disambut oleh Pastor Paroki Rainer Saneba bersama Koordinator Bidang Dewan Pastoral Paroki. Dalam kunjungan ini, Uskup didampingi Sekretaris Keuskupan Manado Pastor John Montolalu, Pastor Joy Derry, serta pengusaha Manado Jimmy Asiko langsung melakukan doa bersama dan diberkati oleh Uskup. Istimewa benih yang kami tanam ini, bantulah ya Bapa usaha kami ini dengan hujan dan sinar matahari yang menumbuhkan dan menghidupkan. Jauhkanlah ya Bapa segala malapetaka dan bencana kelaparan di mana saja, agar semua anak-anakmu di seluruh dunia menikmati damai dan kesejahteraan dan dengan hati gembira melambungkan nyanyian syukur kepadamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Meski berada di perkebunan, pastor dan seluruh umat yang hadir tetap mengikuti protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Dari Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Willy Wongkar, TV Kita Network.